Salam sejahtera, tular foto Najib Razak bersama seorang wanita, netizen spekulasi istri kedua. Berita hari ini dipetik daripada Beautiful Nara. Tular di media sosial hari ini, apabila seorang individu mendedahkan mengenai bekas Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak yang didakwa mempunyai istri baru. Dalam hantaran tersebut, individu itu turut memuat naik foto Dato' Seri Najib sedang berpegangan tangan bersama beberapa orang yang dipercayai ahli keluarga wanita itu. Selain itu, wanita bersebelahan Dato' Seri Najib itu menurut individu tersebut bernama Shima dan merupakan bekas pramugari. Wanita itu juga didakwa saudara kepada CEO Malaysian Tourism Exchange. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen tidak menyangka bekas Perdana Menteri penuh kontroversi itu dan terkenal dengan ayat "Malu apa bosku" itu kini mempunyai istri baru selain Datin Sri Haja Rosma Mansor. Ada juga yang tertanya-tanya mengenai Rosma Mansor dan statusnya kini semada sudah mempunyai madu atau sudah bercerai. Walau bagaimanapun masih tiada kenyataan rasmi daripada Najib Razak, berikutan penularan foto itu di media sosial.